Assalamualaikum. Sekarang ni kita baru sampai dekat Taman Kurma. Daripada tadi di Masjid Kubah, kita tolak ke sini dalam 10 minit je. Sangat dekat. Sini Taman Kurma. So ada macam-macam kurma yang famous, yang terkenal. Kurma Ajwa lah ataupun kurma Nabi lah. Sekarang kita nampak suasana dalam kedai ni. Sangat busy. So kita punya program hari ni, dan kita kumpul dekat lobby dalam pukul 6.30. Dan kita bergerak ikut bas kita ke Masjid Kubah. Kita lalu Masjid Jumaat, pergi sembahyang sunat duha di Masjid Kubah, dan kita sambung terus ke ni ladang kurma. Ladang kurma kita. Jalan ni sangat meriah. Alhamdulillah, semua tu baik. Tapi memang saya boleh puji, memang saya boleh puji Reha driver. Sebab Reha memang dia jaga kita daripada awal, memang senang. Mudah dia punya program. Dan dia bawa kita ke tempat-tempat yang jemaah lain tak ikut. Seperti Masjid Jumaat. Masjid Jumaat tak masuk yang biasa punya package. Tapi yang kita ada. So kita ada info-info lebih. Penuh dengan mutawif kita, Ustaz Zul, memang feeding kita dengan info semua. Memang terbaik. Okey, saya lagi pusing dulu. Okay. Okey. Ginilah, maknanya bila kita bertiga dengan anak, maknanya untuk ibadat, untuk solat ke, untuk ziarah ke apa, kita kena gilek. So, okey lah, sebenarnya susah tak masa? Letih okay tak? Okey je sebenarnya. Pengalaman lah. Dan sebenarnya Reha, memang kita pergi dengan Reha senang. Kalau saya banding dengan saya pergi dulu, dengan hari ini dengan Reha, sangat-sangat beza. Maksudnya dia memang jaga kita A sampai Z. Terbaiklah. Jom Reha. Jom Reha.